Kayak gini awak udah mandi, segar, tinggal nunggu buka puasa. Ini beres-beres rumah dulu lah. Eh kak, udah siapan? Baru siap mandi aku, ya tinggal nyapu lah, baru siap semua kerjaku. Kok bawa apa itu? Inilah kak, es kelapa mau kasih sama kau, dibeliin sama pelanggan aku. Tadi aku di depan kan, banyak kali makannya aku kasih sama kau ini untuk bukaan. Alhamdulillah, ih seger kali loh ini. Pas kali aku gak buat apa-apa loh untuk bukaan nanti. Ya Allah, berarti kau buka puasanya cuma pakai air kelapa ini, gak ada apa-apa di rumah kau. Entah beli gorengan gitu, stok-stok ke rumah kau gak ada rupanya. Ya biasa lah Is, aku pun biasanya pun buka puasa itu cuma pakai teh manis hangat aja nya. Kalau buat nanti gak ada yang makan, kan aku sendirian, si Roma pun jarang pulang. Oh Bang Roma gak pulang lagi kak, lembur kerasa dia ya. Kemarin katanya kalau gak salah aku dia mau menyelesaikan kerjaannya, kan nanti udah mau libur lebaran loh Is. Ini aja dia bilangnya dia pulangnya malam, lembur dia. Oh iya kak, kukiranya kau ada kawannya. Yaudahlah kalau enggak aku buka sama kau aja lah di sini. Biar kau ada kawannya, aku juga ada kawannya, jadi enak kan? Ya enggak apa-apa kalau kau mau buka puasa sama aku di sini, enggak apa-apa Is, aku pun senang. Tapi aku enggak masak yang aneh-aneh loh Is, yang enak-enak enggak aku masak, kayak biasanya aku aja lah. Ini aja untung ada ini, jadi ada variasinya aku buka puasa nanti. Ya enggak apa-apa sih kak, lagi pula pun aku tadi udah beli itunya, gorengan, terus ada juga tuh urap. Lagi pula kan kita buka puasa itu seadanya, enggak boleh yang kita berlebih-lebihan. Ini nah gorenganmu, kok banyak kali beli gorengan, pegang dulu ini. Ini kebanyakan kau, aku mintalah dikit gorengannya. Ini cukup enggak sama kau kesini, nanti kebanyakan mubazir loh Bor, sayang. Enak ya kalau buka puasa pakai gorengan, udahlah. Nanti aku dikit kali loh Nining. Ya jangan banyak-banyak kali juga kok makan gorengan. Kan aku udah masak sih Bor. Nanti makanan itu terbuang lagi kan mubazir datang. Pasti habis, gak mungkin gak habis sama aku ini. Apalagi kan kalau buka puasa tuh lapar kan. Jadi habis semua sama aku, tenang kau. Yaudah tapi nanti kau makan juga itu masakan yang kumasak tadi Bor, jangan dibuang-buang. Nanti abis sahur kita asbu yuk. Ya udah ayo. Udah lama juga kita udah puasa keberapa ini kita nggak ada asbu kan? Iya makanya itu. Ini kan nanti kau mau polela wali wandar kan? Sekalian pulang. Nanti sekalian kau bilang kan sama si Isaya sama si Mumu ya kan? Biar tawaran-tawaran organ-organ intre. Apa biar itu? Biar tahu orang-orang itu. Ya udah nanti ku bilangin sekalian sama orang itu. Bilangkan ya. Ya udahlah ya. Bilangkan dulu ya. Ina. Kamu. Udah lama loh kita gak jalan bareng. Nanti abis sahur kita jalan-jalan kenapa gitu. Ajain si Bordir sama Nining, tak siapa lagi gitu. Iya juga ya Is, seru juga itu asbuan kita ya. Iya loh kak, nengok-nengok suasana-suasana asbu gitu kan enak loh. Kan sekali setahun juga jalan kita pelan-pelan. Sampai juganya kita nanti sampai Kim sana. Ya jangan jauh-jauh lah Is, nanti keseruan kita jalan rupanya kita udah sampai Rantau Perapat pula ya kan. Nanti mau pulang ke sini kita kayak mana? Ya enggak mungkin lah kita jalan sampai Rantau Perapat sana, Kak. Kak. Itu si Bordir, Kak. Bestie! Ya ampun nyaring kali lo suaramu Bordir. Kau dari mana? Enggak dari mana-mana, beli buka ini cuman. Dari sana tadi ujung aku. Rame kali di sana. Ya rame lah, namanya juga orang puasa loh Bor. Banyak orang jualan takjil. Apalagi yang di simpang-simpang sana. Wih, bejibun orangnya. Iya memang ini, rame kali di sana. Orang mau beli es jagungan sampai ngantri-ngantri tadi. Nggak jadilah aku membeli itu. Ini aku membeli gorengan banyak kali. Kau mau? Wih, mau lah Bor kalau kau kasih. Pales kayak itu suara kau. Yuk, nih. Yang mana kau? Is, pas kali lah Bor mau buka puasa. Makasih ya. Iya sama-sama. Bor, kami ada rencana lah habis sahur nanti sama Kak Mumu pengen jalan-jalan asbu. Yuk lah yuk, udah lama kan kita gak jalan-jalan bareng ya kan Kak? Iya Bor, udah puasa keberapa ini kita gak ada jalan-jalan loh subuh-subuh. Ya tadi aku kesini pun rencananya mau ngajakin kalian asbu. Si Nining bilang kayak gitu, subuh bilangin sama kalian. Kalau kalian memang mau juga, ya udah ayo. Nanti subuh kita ke ini ya, jalan-jalan ya. Yaudah lah Wak, nanti habis sahur, setelah sholat subuh kita ngumpul di sini aja lah di depan rumah Kak Mumu ya. Ya udah nanti aku kesini ya. Pulang dulu aku. Iya Wak. Yaudahlah Kak, aku mau siap-siapan biar kita buka bersama di sini ya. Iya ya Is, aku pun biar siapan ini ya. Mana
si Bodir ini udah jam segini pun belum datang juga. Eh kak, udah lama kau di situ. Si Bodir mana? Belum datang dia? Itulah nggak tahu aku. Sampai jam segini belum datang juga. Apa dia lagi si Bodir? Ih, mas sekali aku kalau udah kayak gini ceritanya. Oh itulah, kalau sempat tahuku dia tidur lagi, uhonya kan mukanya tuh pakai selop-selop ini. Kok kan tahu kak si Bordir kayak mana? Kalau udah janji, pasti nanti dia tuh lupa. Yang dipikirkannya itu cuma tidur aja. Kadang aku gerem nengok dia itu. Ya udahlah, kita tunggu aja lah sini bentar-bentar lagi. Eh, itu dia kak. Bersinar kok mukanya di gelap-gelapan. Bibit! Eh, maaf lah. Agak lama. Dandan dulu aku, biar mirip Happy Asmara. Mental kali kau, pagi-pagi kayak gini udah bedaan. Ih, heran kali aku nengok kau. Kami pikir kau tidur lagi loh. Mana mungkin aku tidur lagi. Namanya aku udah janji sama kalian. Janji itu harus ditepatin, gak boleh dibohong-bohongin. Janji adalah hutang. Bijaknya mulut kau, Bor. Sor pakai apa kau sampai lancar kayak gitu kau ngomongnya? Ih, kayak nyamuk. Itulah kalian, selalu meremehkan aku. Jadi seujon aja kalian kerjaannya kan. Mana ada kami seujon samamu, Bor. Kami kan kebiasaan. Apa sih? Nyamuk. Kebiasaan si Bordir ininya ya kan? Mana pernah aku kayak gitu. Aku kalau udah janji selalu kutepatin ya. Kadang kau suka loh Wak, menggilakan orang. Udah kau bilang nanti tiba-tiba gak jadi. Shhh, udah lah diam lah bestia. Udah yuk, kita jemput sini nih. Yaudah lah ya, cepatlah kita. Daripada kita di sini jadinya asmo kita. Asmara nyamuk. Kenapa dipukul-pukul? Nyamuk Tidak lalat ini loh kak. Udah lama ini jakun. Udah lah yuk lah gerak. Tunggu dulu, si Tati kayak mana? Gak ada kalian bilangin? Adanya kita bilangin. Oh berarti dia tidur lagi itu pasti. Udah kita susul dia dulu baru tempat ini yuk. Yaudah lah yuk kak. Yuk. Kecil dulu lah aku. Abis aku tadi gak sempat aku kamar mandi kok. Kok masih kelihatan pintunya tadi masih tiga sih tapi mungkin itu. Ti, kok gak jadi jalan-jalan asmara subuh Ti? Ti, apa sih subuh-subuh ini? Suara saya itu. Tidur ini kayaknya dia. Ya Allah Tati. Ya Allah kaget aku sumpah. Serem kali muka si Tati bangun tidur. Kau kok tidur lagi sih Ti? Apa kau gak tahu kita mau asbuhan? Ada sih kak, dikasih tahu si Isaya. Tapi aku masih ngantuk kali loh. Jadi kau gak ikut? Ikut kenapa Ti? Biar rame-rame enak. Sekali-sekali kita jalan-jalan. Kau malas kau aja yang kau besar-besarin. Malah berpusing-pusing si Tati ini. Udah kau tantangkan gulung ngantukmu itu. Biar kita pergi sekarang. Woi, ngantuk kali loh aku, kurang tidur. Kok tahu kalian kayak gini tadi, males aku buka pintunya. Ayo kesini, ikut. Ayo, biar aku kunci pintu kau. Udah, ayo. Kemana nih si Bordir ini? Kok gak jadi datang dia? Apa gak jadi asmara subuhnya? Kurasa gak dibilangkannya ini sama orang Kak Mumu, sama si Isaya, sama si Tati. Apa gak jadi ya? Udahlah masuk aja lah, aku gak jadi nih berarti. Loh, Ning! Ning! Oh, aku pikir gak jadi kalian lama kali. Jadi lagi lah kau, kita belum ada asmara subuh, kok mata gak jadi pula? Iya, pula kalian lama kali. Itu si Tati kenapa kok lemes sekali kok habis sahur? Gula nanti itu. Kalau habis makan lemes biasanya gula. Gula basah entah gula kering tuh. Coba cek sana kok lemes sekali ngantuk. Loh, kok malah tidur pula si Tati? Itu rame di jalan loh, Ti. Bangun. Bangun. Kau ini loh. Ngantuk kali lah aku sumpah. Is, jangan kayak gitulah Is. Nanti patah tulangnya loh, Is. Kau pun Ti lemes sekali kau. Nggak boleh gitu puasa. Udah yuk loh. Biar seger kita yuk jalan. Kok masih tidur? Bangun Ti, bangun. Bangun. Ada kalian air keras, hah? Untuk apamu air keras, Is? Inilah biar kusiramkan ke mukanya si Tati sampai ke mata-matanya biar melek dia terus, biar bulunya kebuka ini. Ayolah, kau pun lemes sekali. Kau sih enggak boleh kayak gitu. Jolim itu namanya. Pakai air panas kalau enggak. Sama aja itu Bordir, enggak ada bedanya. Udahlah kita mau di sini mau cakap-cakap aja atau mau asmara subuhnya. Cepat ke bawah itu isi rajia baikinnya, yuk. Ayolah, mana si Kester nih? Tadarus, tapi dia di masjid. Udahlah, nanti pulangnya itu dia. Buka mata kau, Luti. Buka!
Enak kali ya kayak gini ya. Iya. Enak kali aku memang. Yaudah cepet naik biar kau pun ah. Ya. Sayang ngantuk kali lo aku sayang. Iya, udah ini aku bawa. Aduh, Ti. Capek juga aku baru sebentar kayak gini lama-lama bisa buka puasaku. Udahlah. Is, orang kau kok tadi yang gendong aku? Ngantuk kali lah aku, Is. Kau tengok lah, Ti. Gara-gara kau jadi ketinggalan jauh kita, kan? Yaudahlah, yolah. Ini biar gak ngantuk, biar aku yang minta gendong. Is, is. Kau minta gendong pula orang lagi ngantuk pun. Itulah gara-gara kau kita ketinggalan jauh. Yaudahlah, yolah. Loh, orang si saya masih Tati mana? Itu orang itu, Kak. Cepatlah, woi! Cepatlah, Tati. Alamak, kali. Lemes sekali lah aku, sayang. Atau kalau kau duluan aja lah. Ah, mampus kau situ lah. Udah, pergi sendiri lah aku, ah. Ngantuk kali aku. Di mana lah yang naik bersandar ini dulu aku? Sendirilah aku bentar. Loh kau kenapa lari-lari, Is? Si Tati mana? Ih, ngantuknya aja yang dibesar-besarin loh, Kak. Capek aku bopong-bopong dia. Kutinggalkan aja lah dia. Ya ampun, Is. Kok kau tinggal sih? Kok gak kasihan nengok nenek-nenek jompo sakit gula gitu? Kau mulut kau! Gak boleh kayak gitu, gak puasa! Ih, mampus itu lah, Neng. Gak peduli aku daripada batal puasa aku. Capek aku ngejar-ngejar kelen. Ayo. Wih, yang kemana nya anakku ini semara suhu masih kecil pun. Suara apa itu? Anjing! Sumiati itu kenapa dia? Kenapa sih? Kenapa kau kok lari-lari teriak-teriak kayak gitu? Ini kejar anjing aku, Kak. Mana? Gak ada nyasum. Jangan kau mengada-ngada, Sum. Kami pun takut. Orang aku digonggong kok kenceng kali suaranya aku dengar jelas. Nanti mau kau bongkar pagar orang itu, makanya kau digonggong anjingnya. Mau kau maling rumahnya. Enggak, Kak. Amit-amit ya Allah, Kak. Aku nyari anak aku lo katanya semara subuh masih kecil kayak gitu. Udah ada semara subuh, semara subuh. Nanti anakmu main-main sama anjing itu. Hei, Nining. Puasa lo, kau kok kayak gitu mulut kau. Ya udah kalau enggak bareng sama kami aja nyari anak. Ih, kau lo, Kak. Ngagetin aja. Kukira ya tadi si bodoh digigit Asyu. Asyu? Inilah Asyu, Syu. Gigit Syu, kakeknya Syu. Ya janganlah gitu, kok panggil Sum aja lah. Sum ya, Sum. Nining kalau ngomong suka berlebih-lebihan kadang. Udahlah, Sum. Kau sama kami aja, yuk. Daripada nanti kau sendiri-sendiri. Siapa tahu nanti depan itu jumpa anakmu. Ya udahlah, Kak. Aku ikut kalian aja lah. Sekalian jalan-jalan. Ayolah. Ayo. Terus si Tati kayak mana? Alah, udahlah. Tinggal aja. Paling tidurnya dia tuh. Gitu-gituin. Jangan kayak Asyu. Wih, mau labor kalau kau kasih gitu. Ah, mampus itulah nih, gak peduli aku. Capek aku ngejar-ngejar kelen. Nanti terbuka pula puasaku. Asyu, inilah Asyu, gigit Asyu, kakinya Asyu. Janganlah kau panggil itu, panggil Sum aja. Kau pokoknya kau ketek, sekarang negadang loh.